Welcome back to my channel guys. Halo semua, selamat pagi. Semoga semua tetap semangat. Dan hari ini saya mampir di tempat nongkrong yang sangat hits di Cafe AADK di Kota Malang. Saya mampir untuk sarapan pagi. Tapi sebelum itu saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk menonton acara kami di channel kesayangan Anda, di mana lagi, Yuanda TV Channel. Tapi sebelum kita lanjutkan acara ini, yuk klik like, subscribe, dan tekan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari saya. Yuk langsung saja kita masuk ke tempat kafe ini. Tapi sebelum kita lanjutkan masuk ke lokasi ini, kita harus scan dulu ya kawan-kawan, sesuai dengan prosedur yang ada sekarang ini. Mari kita masuk kawan-kawan ke tempat kafe AADK ini. Wow, keren banget ya. Untuk interiornya sangat minimalis dan keren dan anggun banget. Ciamik pokoknya. Sebelum saya mengambil gambar atau review lokasi ini, saya memesan menu yang ada di sini ya kawan-kawan. Menu yang ada di Cafe AADK ini. Setelah saya memesan menu yang ada di kafe ini, saya langsung capcus untuk mengambil gambar di lokasi di kafe yang satu ini kawan-kawan. Yuk langsung saja kita mengambil gambar di daerah outdoor bagian lantai bawah kawan-kawan. Seperti apakah outdoor bagian bawah ini? Ternyata simple, asik dan menarik ya kawan-kawan untuk lokasinya. Sangat cocok sekali buat kalian untuk nongkrong bersama kawan-kawan. Dan sekarang saya akan menuju ke tempat lantai 2 kawan-kawan. Seperti apakah interior bagian atasnya kawan-kawan? Oh ya, untuk operasionalnya AADK ini bukanya itu setiap hari jam 8 pagi hingga jam 11 malam. Wow, luas banget kawan-kawan bagian atasnya ini. Ternyata juga atapnya, desainnya keren banget. Artistik banget ya kawan-kawan untuk desain di cafe AADK ini. Sekarang kita lanjut menuju bagian luarnya. Untuk lokasi kafe AADK ini beralamat di Jalan Bandung nomor 28 Penanggungan Kecamatan Klojen Kota Malang Jawa Timur. Di kafe ini terdapat beberapa area kawan-kawan, yaitu indoor dan outdoor. Dilihat dari atas ini memang asik banget ya kawan-kawan untuk nongkrong bersama teman-teman, dan lokasinya sangat sejuk dan tempatnya sangat bersih banget. Daya tarik yang dimiliki AADK Coffee, yang pertama tempat tersebut memiliki tempat yang sangat nyaman dengan desain atau konsep instagramable. Apalagi bagi Anda yang mengerjakan tugas kuliah atau kantor, tentunya kafe ini Anda dapat mengerjakan dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang seperti ruangan AC dan juga wifi-nya tentunya. Ada beberapa fasilitas di kafe AADK Coffee Eatery ini ya kawan-kawan, yaitu area parkir, musola, toilet, spot foto, akses wifi, sub kontak, indoor outdoor area, fasilitas protokol kesehatan, dan masih banyak lagi lainnya.
Setelah saya menikmati suasana dan hidangan di kafe ini, sudah saatnya saya untuk undur diri kepada kawan-kawan. Kalau ada kekurangannya, mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ada teman-teman yang mempunyai saran kritik, bisa mengisi kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, dan tekan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari saya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.